akibat memaknakan bahasa Indonesia ke bahasa Arab sehingga salah menafsirkan. Padahal bahasa fitnah, al-fitnah itu dalam dua bahasa dalam Quran, akbaru minal qat, ya, lebih besar. Nanti baru ada asyaddu minal qat. Itu maksudnya dalam urusan perang. Jadi fitnah yang dimaksud dalam Al-Quran adalah fitnah ujian. Jadi bukan fitnah memberi fakta, memberi informasi tidak sesuai fakta. Dan minta ke sekolah lain, ke pegat nanlum, hai, taruhlah, kasihlah, buat nama aja pun boleh, saya bayar berapa. Padahal tak ada itu 24 jam itu dalam seminggu, tak cukup. Tapi dia buat, untuk apa? Supaya keluar sertifikasinya, dua kali lipat gaji. Kalau enggak, tak keluar. Ujungnya kenapa? Makan haram. Terjebaklah kita kepada keinginan-keinginan dunia. Seandainya tak putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustaz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak dan ibu yang Allah muliakan, insyaAllah. Kita masih membahas tentang fadilah, kenapa diciptakan kematian. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas fadilah yang pertama, iaitu Allah menciptakan kematian untuk menampakkan kekuasaannya di atas hamba, karena cuma Allah yang bisa menghidupkan, mematikan, lalu menghidupkan kembali. Allah ingin kita tunduk taat di atas apa yang kita tak bisa lakukan. Jadi ini fadilah yang pertama, agar kita meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Fadilah yang kedua, kenapa kematian itu diciptakan, iaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian karena kematian itu adalah kebaikan bagi seorang mukmin daripada dia melanjutkan hidup dengan menghadapi fitnah dunia. Jadi ada kalanya seorang mukmin tidak menyadari bahwa Allah sengaja mematikannya agar dia tidak menghadapi fitnah di dunia yang tak habis-habisnya, sehingga Allah memutuskan keterlibatannya dengan dunia dengan cara menghadirkan kematian. Makanya kadang-kadang kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita. Bahkan kadang-kadang kita terjebak menyukai sesuatu padahal itu tak baik bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum.
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Setelah Allah mengatakan bahwa diwajibkan bagimu untuk berperang, yaitu dalam tanda kutip di saat agamamu diserang, lalu setelah Allah mewajibkan berperang, banyak orang yang kadang-kadang merasa untuk apa kita berperang, apa manfaatnya, bahkan kita mungkin akan ditimpa dengan kematian, lalu kita meninggalkan anak dan istri kita, sehingga orang kadang-kadang bertanya-tanya apa maksud di balik perang tersebut. Nah, situ Allah ingin mengatakan, kamu ketika membenci sesuatu yang engkau tidak tahu maksudnya, padahal yang engkau benci itu baik untukmu. Begitu juga ketika engkau mencintai, menyukai sesuatu yang engkau juga tidak tahu ujung-ujungnya, ternyata itu tidak baik bagimu. Jadi yang tahu hakikat baik dan buruk dari sebuah perjalanan hidup adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Disuruh perang, orang menolak untuk berperang, takut mati. Padahal dengan berperang, kalau yang mati dia mudah mendapatkan surga, yang melanjutkan hidup dengan kemenangan, maka dia mulia di sisi manusia, tidak dijajah, dia bisa menjalankan syariat. Padahal kita benci berperang, padahal ujungnya adalah kebaikan. Kalau tidak syahid, berarti kita mendapatkan kemuliaan. Dan orang-orang kadang-kadang suka membenci sesuatu, suka mencintai sesuatu, padahal kadang-kadang tak baik baginya. Orang mencintai harta sampai mengejar-ngejar harta, padahal harta itu belum tentu baik baginya. Nah, maka untuk itulah banyak perkara yang kita tidak mengetahui apa maksud dan tujuan di balik sebuah pemberian Allah. Dan salah satu pemberian Allah yang wajib kita terima adalah mati. Orang juga bertanya-tanya, kenapa harus mati? Maka Allah jawab melalui lisan Nabi-Nya. Maka tersebutlah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih dari Mahmud bin Dabid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Rasulullah berkata, isnatani yakrahuhuma ibnu Adam, ada dua perkara yang dibenci oleh anak Adam. Jadi Nabi memulai kalimah dengan mengatakan ada dua perkara yang dibenci oleh anak Adam. Apa dia? Yang pertama, al-maut. Anak Adam itu benci mati. Jadi karena anak Adam ini punya sifat hubbud dunia, kalau sudah tertanam di hatinya, maka dia tak rela untuk meninggalkan dunianya. Kalau hati sudah melekat dengan dunia, maka susah berpisah. Oleh karena itu, anak Adam tak mau berpisah. Dia tak mau mati. Maka perkara yang ditakuti oleh anak Adam hari ini, dibenci, adalah mati. Bahkan orang hari ini saking khawatirnya mati, bicara mati pun tak boleh. Coba bapak-bapak kalau sedang wisata, pergi wisata kemanalah misalnya, ke tempat yang indah lah, lalu kemudian salah seorang berkata, ni kalau kita mati ni gimana ni hari ini, maka langsung didiamkan oleh orang lain. Orang lain mengatakan, baik ke pegah mati, ini kita sedang rekreasi ni, jangan bicara-bicara mati. Ibu-ibu kalau sedang berkumpul untuk tarik julur-julur itu, kalau ada yang bicara mati, misal ada yang mengatakan bahwa ini
Ini kita tarik dulu-dulu ini. Ini kalau sebelum kita tarik atau habis kita tarik lalu mati ke mana? Langsung di stop sama semua orang. Di stop sama teman-teman searisan. Mengatakan, udah tarik aja, tak usah bicara-bicara mati. Semuanya mengatakan, hush, jangan bicara mati. Jadi orang takut, orang khawatir, tak mau kematian menghampirinya. Maka oleh kerana itulah Rasulullah mengatakan, anak Adam itu tak suka mati. Maka hari ini tak ada yang bercita-cita mati. Ketika kita tanya apa cita-citanya, ingin mati, tak ada. Yang ada apa? Ingin jadi pilot, ingin jadi dosen. Padahal pilot mati, dosen mati. Ingin kerja di mana? Semua disebutkan. Tapi tidak ada yang bercita-cita ingin mati. Semua mencoba melupakan kematian. Lalu Nabi membuka rahasia. Anak Adam benci mati. Wal mautu khairun lil mu'min. Di sini Nabi mengatakan, padahal mati itu baik bagi seorang mukmin. Mati itu baik bagi seorang mukmin. Maka judul kita fadilah adalah fadilah kedua. Allah ciptakan kematian karena itu kebaikan yang diberi Allah untuk seorang mukmin. Kenapa mati itu menjadi baik bagi seorang mukmin? Rasulullah menyambung, dia baik daripada minal fitnah, daripada menyambung hidup dengan penuh fitnah. Tentu perkara pertama ini, ketika Nabi menyebut lebih baik daripada fitnah, maka seseorang harus mengetahui apa itu fitnah. Allah menyebutkan kalimat fitnah dalam Al-Quran itu dalam beberapa tempat. Di antaranya Allah kadang-kadang sebutkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah fitnah. Ini fitnah dalam bahasa Melayu itu sudah sudah berbeda makna dengan yang dimaksud dengan bahasa Arab. Orang kita menyebut fitnah, pasti yang dimaksud dalam bahasa Indonesia adalah memberikan informasi yang tidak sesuai. Itu disebut fitnah. Maka keluarlah kalimat, kamu memfitnah saya. Jadi kamu memberikan informasi yang tidak sesuai fakta. Itu fitnah dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Indonesia. Karena terjadi pergeseran makna, sehingga ketika orang membaca Quran terjadi kesalahan dalam memahami. Maka yang sering sekali terjadi kesalahan ketika menyebutkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi misalnya ada orang memfitnah saya, mengatakan yang tidak sesuai dengan fakta. Dibilang orang bahwa saya kurus, kan fitnah. Lalu saya bilang, kamu memfitnah saya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Gimana cara fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Fitnah itu hanya pembunuhan karakter. Orangnya tetap selamat, darah tak keluar, bisa diklarifikasi, bahkan bisa jadi di pengadilan kita menang. Pembunuhan, orangnya tidak bisa hidup lagi, darah sudah tertumpah, dan hukumannya dijamin Allah langsung neraka bagi pembunuhnya. Bagaimana fitnah bisa lebih kejam daripada pembunuhan? Ini akibat memaknakan bahasa Indonesia ke bahasa Arab, sehingga salah menafsirkan. Padahal bahasa fitnah, al-fitnah itu dalam dua bahasa dalam Quran, akbaru minal qat, lebih besar, nanti baru ada asyaddu minal qat. Itu maksudnya dalam urusan perang. Jadi fitnah yang dimaksud dalam Al-Quran adalah fitnah ujian. Jadi bukan fitnah memberi fakta, memberi informasi tidak sesuai fakta. Ketika Allah menyebutkan kalimat fitnah dalam Al-Quran, itu maksudnya ujian. Jadi bahasa al-fitnah lebih kejam daripada pembunuhan dalam Al-Quran maksudnya, kalau engkau tidak mau mengangkat senjatamu, engkau tidak mau mati syahid, tidak mau berperang membela agamamu, maka fitnah akan lebih kejam dan lebih dahsyat, lebih besar resikonya daripada pembunuhan. Maksudnya,
kalau dibunuh engkau mati syahid dan engkau tetap mulia dengan kemenangan yang engkau dapat. Tapi kalau engkau tak mau, timbul fitnah, ujian. Ujian apa? Negara dikuasai oleh kafir, kemudian anak isteri dimiliki oleh kafir, lalu kemudian akidah semua dimurtadkan, lalu kemudian kita akan dijadikan budak. Hilang Islam di tanah Andalusia. Hampir seluruh Spanyol hari ini tak mengenal Islam karena tak ingin berperang. Kalau seandainya hari ini Palestin pindah dari tanah Gaza, pindah dari tanah Palestin, maka dikuasai oleh Israel sepenuhnya, terjadilah fitnah. Ujian, apa ujiannya? Besar sekali, Pak. Ya, orang-orang Islam di sana bisa dimurtadkan, lalu kemudian Masjid Al-Aqsa akan menjadi milik Yahudi sepenuhnya. Banyak fitnah, itu ujian. Jadi bukan fitnah yang kita maksud dalam bahasa Indonesia. Makanya kita kembali, Nabi menyebutkan Allah mengirimmu kematian itu lebih baik untukmu daripada engkau melanjutkan hidup dengan fitnah. Fitnah apa? Fitnah dunia, yaitu ujian-ujian yang ada di dunia. Nah, ujian yang di dunia itu apa saja? Semua yang membuat nafsu tertarik untuk menuju kepadanya itu adalah fitnah. Jadi kalau nafsu tak tertarik, itu tidak disebut dengan fitnah. Misal dunia ini dibuat buruk oleh Allah, jadi dibuat tak menarik sama sekali, lalu kita tidak berminat untuk melanjutkan hidup di dunia, semua kita akhirnya kesimpulan ala keputrik-trik dan itu apa, lama-lama kali di sini bagus kita mati aja. Seandainya kita tidak dapat fitnah dunia, kita miskin, kita cacat, kita sakit, kita sakit, Pak, tidak ada kelebihan apapun, tidak ada yang membuat indah dunia, ya, tidak ada rumputan, tidak ada sungai, tidak ada perempuan yang cantik-cantik, semua perempuan jelek semuanya, Pak, ya, semua gila semuanya. Tak ada bangunan, tak ada tempat-tempat taman wisata, tak ada uang tak mengalir, gaji tak ada. Apakah kita tertarik sama dunia? Tidak ada. Maka semua kita akan berkesimpulan apa? Bagus mati aja. Jadi itu bukan fitnah. Fitnah itu sesuatu yang menarik nafsu. Dan itu semuanya Allah buat di dunia. Maka salah satu kalimat tadi yang disebutkan Allah adalah, di antara fitnah-fitnah dunia adalah amwalukum wa auladukum, hartamu, anakmu, keluargamu. Nanti dihiasi dengan syahwat. Kalau kita laki-laki, ditambah dengan syahwat terhadap perempuan. Itu fitnah, ujian. Ini anak Adam ini siapa yang tak suka harta? Sampai Nabi menggambarkan kalau ada satu gunung emas sudah dimiliki oleh anak Adam, dia tak cukup, pasti dia meminta gunung yang kedua. Dan tidak ada yang bisa memenuhi dan mencukupkan nafsunya kecuali turab, yaitu pasir atau tanah yang memenuhi mulutnya ketika dikuburkan. Jadi orang tak berhenti-berhenti mencari harta, dan itu salah satu ujian di dunia. Bayangkan begitu sibuknya kita mencari dunia, tanpa kena lelah siang malam kita cari harta, tapi ternyata harta itu tak membahagiakan kita. Yang bertambah hanya kesusahan demi kesusahan. Harta hanya bermanfaat apabila berada di tangan seorang mukmin. Tapi banyak yang lalai dengan harta. Itu fitnah paling besar. Lalu kita melanjutkan hidup terus-terusan begini, Pak. Cari uang sampai umur 1000 tahun, cari uang, tak pensiun-pensiun, Pak. Tak mati-mati. Seandainya begitu, ya, kita tak mati-mati. Tak mati umur 1000 tahun, pensiun umur 998 tahun. Siapa yang sanggup kerja? Dengan fitnah ujian dunia yang tak berakhir, tak ada ujungnya. Orang hari ini punya uang pun tak tahu ke mana.
dan itu betul-betul menghiasi nafsu. Ini fitnah. Jadi maksud Nabi, daripada engkau melanjutkan hidup terus-terusan dengan keadaan memikirkan duniamu yang tak habis-habis, Allah putuskan dengan kematian. Nanti ada yang mendapatkan fitnah dengan kebanggaan terhadap anak-anaknya, kecintaan berlebihan terhadap keluarganya sehingga dia melupakan tujuan hidupnya, dan ini adalah perhiasan-perhiasan dunia. Itu fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kehidupan di dunia yang menjadi fitnah, di antaranya anak, sampai Rasulullah mengatakan al-walad mujabbanah wa mubakhalah. Anak itu bisa menyebabkan seseorang menjadi pengecut, juga bisa menyebabkan seseorang menjadi kikir. Karena cinta pada anak, kita mengurangi cinta kita kepada Allah dan Nabi. Nabi suruh sedekah, kita mengatakan tak cukup uang jajan untuk anak. Allah suruh bayar zakat, kita kesampingkan, tapi untuk mainan anak kita belikan. Demi anak, kita kemudian menjadi orang yang kikir. Allah suruh berjihad, kita mengatakan sayang anak. Akhirnya tak ada yang berjihad. Karena khawatir anak ditinggalkan seakan-akan tak ada yang memeliharanya. Seseorang juga bisa menjadi pengecut. Lalu dia lanjutkan hidup begitu, Pak. Ini anak-anak setelah kita besarkan, Pak. Misal anak kita 8 orang, 4 laki-laki, 4 perempuan. Kita disibukkan memikirkan cari uang menghidupi 8 orang ini. Kalau itu tujuan hidup kita, ini salah satu fitnah dunia. Apa yang terjadi? Setelah 8-8-nya selesai, kuliah sudah selesai, uang kita mungkin sudah habis mencapai berapa M menguliahkan mereka, yang terjadi berikutnya bisa ditebak. Kalau yang anak kita laki-laki, akan membawa anak orang. Dia bawa lari anak orang. 4 laki-laki, dia culik anak-anak gadis punya orang yang melalui mahar lah. Lalu tak ada yang tinggal di rumah kita satu pun. 4-4-nya cari rumah sendiri. Maka kita kan tak ada yang tinggal sama orang tua. Setelah kita culik anaknya, kita pindah rumah. Kalau anak kita perempuan, dibawa lari orang. 4-4-nya yang tersisa dibawa lari orang. 8-8-nya fitnah dunia ini, 8-8-nya berangkat. Setelah kita habis ratusan juta untuk mereka, tinggallah kita berdua dengan istri di rumah. Di situ kita saling bercerita, kita saling bahkan saling cebok mungkin. Tak ada yang cebok lagi. Yang satu stroke, yang satu asam urat. Apa yang harus dia terjadi, Pak? Ya. Bayangkan itu yang kita pelihara, itu ujian bagi kita. Seandainya Allah tak matikan kita, maka akan berlanjut hidup itu di dalam ujian itu. Artinya kita kadang-kadang terjebak dalam keadaan yang kita tak sadari. Itu fitnah dunia. Mencintai dunia adalah fitnah. Ada orang yang disibukkan dengan keindahan alam, punya banyak harta, dia gunakan hanya untuk mengunjungi satu tempat ke tempat lain tanpa ada sedikit pun urusan dengan agama. Inilah fitnah-fitnah. Allah tak mahu kita terlalu lama dengan ini. Allah tahu hamba punya kelemahan. Dia tak sanggup menghadapi nafsunya sendiri. Karena nafsu itu, kata para ulama, an-nafsu katiflir radhi'. Nafsu itu seperti bayi yang menyusui. Sebelum dia dapat ASI, tetap tak berhenti. Bayi kalau lagi nangis minta susu, hari ini kita berhentikan, dia minta besok. Besok hentikan, dia minta lusa. Belum dikasih, tetap nangis. Itulah nafsu. Maka kuat sekali kita keinginan untuk mencapai keinginan-keinginan dunia. Dan itu tak berhenti kecuali orang-orang yang menyadari hakikat hidup. Tapi itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Kalau kita laki-laki, seperti kita sebutkan tadi, fitnah kita, ujian terhadap kita paling besar di dunia adalah tak habis-habisnya memikirkan syahwat terhadap perempuan. Yang bisa membendung hanya iman, tapi itu pun kadang-kadang terbatas. Dan itu bukan sebuah kejahatan, tapi kita terjebak dalam dunia. Bagi perempuan, fitnahnya adalah perhiasan. Ujian yang mereka dapatkan adalah disibukkan dengan perhiasan.
min al-qanatir al-muqantarah min al-zahab wal-fiddah dan seterusnya wal-khailil musawamah wal-an'am dan seterusnya. Jadi perempuan itu suka terhadap perhiasan. Perempuan tak peduli dengan fisik suami. Kalau tak ada perhiasan yang dia dapatkan, maka tak berarti apapun seorang laki-laki. Kita ini berharga di mata isteri. Kenapa bapak ibu? Karena kasih wang belanja. Sederhana pak. Allah yang kasih tahu itu. Kata Allah, rijalu qawwamuna 'ala nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu qawwam, pemimpin di untuk di atas perempuan atau untuk isterinya, untuk anak-anaknya. Dan Allah lebihkan, Allah yang lebihkan kedudukan laki-laki di atas perempuan. Tetapi satu kunci, wa bima anfaqu min amwalihim. Kita ini dihargai, dihormati apa yang kita beri dari harta kita untuk istri. Itu baru didapatkan penghargaan. Maka bagi istri, fitnahnya, ujiannya adalah harta. Bapak, ibu, kalau seandainya seorang istri tak lagi diberi nafkah, kalau laki-laki itu bentuk fisiknya indah, ganteng, tampan, tapi tidak ada wang belanja, dilakai cerai puan pak, dilakai ya. Isteri itu akan minta cerai walaupun kita misal masya Allah peranakan-peranakan Bosnia misal pak ya. Contoh, tapi saya lihat tidak ada satu pun kita di sini yang begini ya. Wang belanja tak ada, tak dihargai pak, tak dihargai. Tapi kalau sebaliknya perawakan kita masya Allah hampir dibilang tak mirip orang, tapi wang belanja masya Allah lengkap kita beri, bahkan berlebihan, itu tetap istri akan setia menemani kita kemanapun kita pergi. Itu fitnah. Makanya perempuan kalau ngumpul bicaranya masalah apa? Al-qanatir muqantarah, perhiasan wak. Masalah emas, perak, tupperware, panci, kemudian pulau macam-macam pak ya. Itu fitnah. Bayangkan kalau Allah tak matikan itu, maka disibukkanlah 1000 tahun dengan urusan-urusan seperti itu, tidak akan habis-habisnya pak. Capek kepala, rambut dari putih kembali hitam lalu putih lagi, kita tak habis-habisnya urusan dunia. Makanya Nabi mengatakan mati itu baik untukmu, Allah sengaja hadirkan untukmu daripada engkau terus-terusan di dalam ujianmu dalam dunia. Karena begitu terjebak dengan ujian dunia, ada kalanya kita tidak bisa keluar, bisa-bisa mati su'ul khatimah, gaduh pelik peng. Saya sering nyindir pak dalam beberapa tempat ceramah, kadang-kadang orang hari ini pak, dia boleh berpangkat apa saja, peci pakai bentuk model apa saja, tapi kalau mengkenang peng itu kadang-kadang dia lupa bahwa itu dunianya, dan ini ada yang halal ada yang haram, dia lupa. Orang hari ini pak, demi untuk bisa naik gaji saja apapun dia lakukan. Orang hari ini walaupun dunianya adalah dunia pendidikan, untuk bisa mendapat sertifikasi yang tak ada pun dia adakan, akhirnya jatuh ke dosa. Dan demi melegalkan sertifikasi yang sudah keluar, yang harus ngajar 24 jam, sebenarnya dia tak ngajar, tapi dia akan minta ke sekolah lain, kapegat nan lung hai, taruhlah, kasihlah, buat nama aja pun boleh, saya bayar berapa. Padahal tak ada itu 24 jam itu dalam seminggu, tak cukup. Tapi dia buat, untuk apa? Supaya keluar sertifikasinya, 2 kali lipat gaji. Kalau enggak, tak keluar. Ujungnya kenapa? Makan haram. Terjebaklah kita kepada keinginan-keinginan dunia. Seandainya tak putus-putus, bertambahlah dosa, bertambahlah dosa. Allah tak menginginkan umat Muhammad begitu, bahkan kepada semua hamba. Makanya beruntung sekali kita dipisahkan dari dunia hanya berumur 60 sampai 70 tahun saja. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan umur umat Muhammad antara 60 sampai 70 tahun saja. Itu sebuah keuntungan bagi kita. Jadi tak lama sekali kita menghadapi dunia ini. Capek pak.
capek sekali, tak habis-habisnya, habis-habis bapak saja sudah nampak wajah-wajah lelah menghadapi dunia, habis rahek-rahek tak tamat, kata duduk-duduk, ada yang sudah tergantung-gantung menghadapi dunia ini, capek sekali. Maka bersyukurlah diberi kematian. Para ulama menuliskan dalam tafsir bahwa dunia itu ada punya dua, dunia ini itu ada dua perkara yang patut kita sadari betul akan kelemahannya. Yang pertama, dunia ini sangat pendek waktunya. Dia bukan tempat yang abadi, dia sangat pendek. Sampai Nabi mengistilahkan seperti sebatang pohon tempat kita berteduh di saat kita menuju ke safar panjang. Jadi dunia itu bagaikan tempat transit. Kata Rasulullah, kun abiri sabil, jadilah engkau seperti orang yang di dalam perantauan sedang berjalan. Lalu engkau singgah di satu pohon, istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjalanan menuju ke akhirat. Pohon ini, tempat stasiun ini, inilah dunia. Pendek sekali. Jadi umur dunia itu tak panjang. Jadi ini harus disadari oleh orang-orang. Jangan kejar sesuatu yang hari ini berlari. Ali bin Abi Thalib menyebutkan dalam asar yang sahih, irtahalatid dunya mudabirah wartahalatid akhirah muqabilah. Dunia itu terus berlari membelakangi kita, sedangkan yang datang menuju ke kita adalah akhirat. Anehnya kita yang lari dari kita, kita kejar. Ini dunia sedang lari ni, Pak. Makin tua sedang lari. Tanda-tanda semakin dekat dengan kehancuran dunia. Dunia ini akan punah, akan fana. Dan tandanya sudah cukup banyak. Di antara tanda yang paling masyhur sekarang ini, banyaknya terjadi pembunuhan. Orang kasratul haraj, kata Nabi, tak akan terjadi kiamat kecuali banyaknya pembunuhan. Bunuh bukan membunuh dalam perang. Bunuh-membunuh karena perkara-perkara keluarga, ya, pembegalan, perampokan, bahkan saudara dekat bunuh-membunuh. Itu kata Nabi. Dan ini luar biasa hari ini kejadian. Dan kita tak masuk akal seorang makcik, apa bahasa Indonesianya, bibi, membunuh keponakan. Kan baru kejadian, Pak, di Sulawesi, ya, Pak, ya. Membunuh keponakan berumur 8 tahun, perempuan dibunuh, digorok leher hanya untuk bisa mengeluarkan kalungnya, lalu dipotong jari untuk bisa mengeluarkan cincin. Kan nak nyangka, Pak, maksudnya kenapa dia nak mikir tarik saja kalungnya selesai, digorok leher. Bapak lihat beritanya, baru-baru kejadian, Pak, baru sekitar 2 minggu entah. Itu bunuh bibi, bunuh keponakan. Dan itu terus berulang-ulang. Kejadiannya terus berlanjut, Pak. Tak habis-habisnya. Itu tanda kiamat segera dekat. Makanya, dunia ini pendek sekali umurnya. Jangan dikejar. Itu fitnah paling besar untuk kita. Yang kedua, kekurangan dan kelemahan dunia yang paling nyata adalah dunia itu hina kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita tak menyadarinya kalau kita tak bisa menyelami kalimah-kalimah dari Allah dan hadis Nabi yang menyatakan hinanya dunia. Sampai Nabi pada suatu hari berjalan dengan sahabat, lalu kemudian tampaklah seekor bangkai anak, bangkai kambing, kambing mati. Disebut bangkai kerana tak disembelih. Jadi kemudian Nabi mengatakan, siapa yang mau kuhadiahkan bangkai kambing ini? Sahabat menjawab, mana mungkin kami terima bangkai kambing, apa manfaatnya ya Rasulullah, tidak ada yang mau terima satu pun bangkai kambing. Lalu Rasulullah mengatakan, tahukah kalian, dunia lebih rendah daripada bangkai kambing ini. Itu dalam satu hadis. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, saking buruknya dunia, seandainya dunia ini lebih berharga dari sebelah sayap nyamuk, kata Rasulullah, sungguh orang kafir tak akan diberi makan oleh Allah. Ini hadis yang sahih. Kata Rasulullah, saking rendahnya derajat dunia,
saking rendahnya, kalau seandainya dunia ini lebih berharga dari sebelah, bukan dari dua belah, dari sebelah sayap nyamuk. Maksudnya sayap nyamuk sebelah lebih berharga di sisi Allah daripada dunia. Makanya Allah tak malu untuk memberi sampel nyamuk dalam Al-Quran. Inna Allah la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah tak malu memberi sampel nyamuk. Kenapa? Orang ketika meneliti nyamuk akan takjub kepada keajaiban nyamuk, sampai dia punya sensor untuk mengetahui darah mana yang cocok dengan darahnya. Jadi yang kena gigit nyamuk, Pak, itu orang-orang yang cocok. Kalau bapa A plus, berarti nyamuknya A plus. Kalau nyamuknya B plus, yang digigit cuma yang B plus. Itu saya baca dalam keajaiban Al-Quran. Nyamuk itu luar biasa sensornya. Maka kita tidur berempat, yang digigit satu. Kenapa? Semua nyamuk cocok darah dengan dia. Yang lain tak ada yang cocok. Itu contoh barang. Itu lebih berharga dari sisi Allah sebelah sayap nyamuk dibanding dunia. Seandainya dunia lebih berharga dari sebelah sayap nyamuk, orang kafir tak akan diberi makan. Apa maksud Nabi? Karena saking buruknya dunia, dianggap tong sampah oleh Allah, maka yang melawan Allah pun dalam tong sampah, makanlah apa-apa yang ada. Makanya orang kafir tetap diberi makan, karena tinggallah kamu di tong sampah ini, ya, makanlah apa-apa yang ada. Makanya orang kafir pun diberi gaji, bahkan gajinya lebih besar daripada gaji kita, dihidupkan. Itu orang Yahudi Israel itu kan maghdub alaihim, itu kelompok yang dimurkai Allah, apalagi yang bentuknya Zionis. Dia siksa orang yang beriman kepada Allah, tapi Allah hidupkan mereka. Allah berikan semua fasilitas mereka lengkap. Tel Aviv itu bagus sekali kotanya, dan mereka punya gaji besar. Mereka punya gaji besar. Saya punya teman Afrika, itu kerja di Israel. Saya tanya kenapa kerja di Israel, orang Islam, Pak. Orang Kongo, kerja di Israel. Saya tanya kenapa kerja di Israel. Dia bilang gajinya besar sekali. Besar gaji kerja di Israel. Kalau tak percaya, coba bapak kerja. Itu besar gaji. Tapi Masya Allah, hidup mereka tak pernah kurang. Kenapa Allah beri makan mereka, padahal mereka menghancurkan hamba Allah yang meyakini Allah? Karena dianggap, ya sudahlah, ini dunia. Ini tong sampah besar ini. Kalian makanlah apa-apa yang ada, makanlah. Nanti di akhirat barulah kehidupan itu dibalik. Saji saking tak ada harga dunia, sampai yang melawan Allah pun masih dikasih makan. Kita kalau sayang uang, Pak, anak yang melawan kita saja tidak kita kasih. Ini ada dua orang anak, satu taat, satu tak taat. Kita punya uang. Kalau uang itu berharga, kita kasih cuma yang taat. Yang tak taat tidak kita kasih. Nih. Tapi karena tak berharga uang, maka kita campak ke mukanya. Huh, Pak Ju. Nah, itu bukti dunia tak berharga. Itu makanya Allah ingin membebaskan kita dari tipu daya dunia ini. Dengan cara apa? Kita kalau dibiarkan memilih, kita pilih dunia. Karena kita tak faham hakikat. Seperti semut berjalan di atas globe, tak tahu berada di mana. Kita memikirkan inilah hidup yang paling hebat, abadi. Lalu kita merencanakan hidup berlama-lama di sini. Karena tak tahu hakikat, kita rencana menyambung hidup. Maka Allah paksa kita, jangan lama-lama. Caranya bagaimana? Dikirimkanlah kematian. Maka mati itu memutuskan semua jebakan-jebakan yang terlalu lama terhadap dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, salah satu doa Nabi sebelum tasyahud akhir adalah berlindung dari fitnah kehidupan. Dan berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qan, Rasulullah berkata, iza tashahada ahadukum falyas ta'iz billah min arba. Kalau engkau selesai bertasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari empat perkara. Jadi saking pentingnya empat perkara ini, disuruh ucap setiap sebelum salam. Apa doanya? Rasulullah mengatakan, ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Itu yang pertama.
ucapkan jangan lupa Bapak Ibu, sebelum salam, habis tasyahud, setelah kalimat fil alamina innaka hamidum majid dalam satu riwayat hadis, ucapkan doa ini yang pertama, berlindung dari azab jahannam. Kalau Allah makbulkan, insyaAllah Allah akan buat kita tidak menempuh jalan-jalan menuju jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabri, berlindung dari azab kubur. Allah kabulkan, insyaAllah tak kena azab kubur, itu izin Allah. Lalu kemudian, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan fitnah mati, itu yang kita jelaskan tadi. Berlindunglah dari fitnah kehidupan, lalu baru nanti fitnah masihid dajjal. Jadi penting kali doa ini untuk diamalkan agar kita tak diberi panjang waktu untuk menghadapi jebakan dunia. Inilah kebaikan Allah dengan memberi kematian. Mudah-mudahan kita bersyukur kepada Allah dengan adanya kematian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.